yang saya hormati. Lebih dulu saya mohon maaf bahwa saya dalam kesempatan ini diminta untuk menerangkan mana artinya hal-hal yang baik sekitar riwayat atau perjalanan hidup almarhum Kiai Abdul Hamid bin Abdullah. Saudara-saudara sekalian, lebih dulu saya nyatakan di sini bahwa Kiai Hamid yang diperingati 100 harinya hari ini, saya nyatakan beliau bukan miliknya. Keluarga Kiai Hamid sendiri, dia bukan miliknya pondok Salafiyah ini, bukan. Kiai Hamid adalah milik umat Islam sendiri. Kita sebagai umat Islam yang cinta Nabi, cinta Anbiya, cinta Aulia, berhak untuk memperingati, untuk menghormat dan mengetahui riwayat serta kedudukan beliau almarhum Kiai Hamid. Kiai Hamid adalah milik kita semua, bukan miliknya keluarga langsung, bukan miliknya keluarga Pasuruan, bukan miliknya keluarga Jember, bukan. Dia adalah milik umat Islam. Para hadirin, walillahi fil alam fi kulli zaman min ar-rijal alladhina al-mustafa'in alladhina yahfazullahu bihim al-alam. Alam ini selama belum kiamat termasuk rahmat Allah. Ada di antara manusia-manusia Allah ini yang memang dipilih oleh Allah. Orang pilihan baik al-ma'ruf minhum awil majhul, baik yang dikenal diketahui orang banyak atau tidak diketahui. Mereka inilah yang dijadikan sebab, yang dijadikan jalaran. Yahfazullahu bihimul alam. Yang karena adanya kalau pilihan wau, Gusti Allah ngerasa kelangsungan dan kelangsungannya alam menikmati. Kelangsungan alam ini tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor alamnya. Di samping itu juga alam-alam misterius, alam-alam gaib, di antaranya adanya aulia. Sampai dikatakan di dalam sebuah kitab, wujudul awliya fil ardh min jumlati mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam al-mustamirrah. Adanya awliya itu termasuk guntur mu'jizat.
kelangsungan mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi du'aihim tanzilur rahmah wa bi wujudihim tusraful yaqdar. Karena adanya aulia-aulia itu, maka Allah memenuhi semua keperluan-keperluan hambanya. Andai kata tidak ada aulia-aulia, lasubba alaikumul azab sabda. Musuhi menusai kebisikan Allah. Kita sehna gempa-gempa, penyakit-penyakit, malapetaka, bencana alam, cukup hadir untuk memusnahkan habis-habisan umat manusia yang lebih banyak berdosa daripada berterima kasih kepada Tuhan. Takut, tetapi karena adanya aulia-aulia itulah, maka tertolaklah siksa Allah itu. Maka turun, masih turunlah rahmat Allah karena doanya beliau-beliau. Dan karena barokahnya itulah, maka bala dihindarkan dari negeri ini. Jadi para hadirin, kulai kunate, yang kulakurakan, datang penyembahan. Kulo nate tanglet datang dia amin. Sudah bangsal pinter sak darengi wafat. Dia amin. Nopo Gusti Allah ning kulo. Pun wonten rasul, rasul itu ampun ampun. Kabeh ini nggih nrimo wahyu. Di Yudus, jadi kurir, putusan, jadi kekenekano, ucalani pangeran. Loh, di samping Rasul kok asik, gak pernah bikin Rasul 300 telulat, malah Nabi yang buatan Rasul, malah ngerasa. 144 ewu nabi sing boten dadi rasul. Niku perlu nopo tugasnya ambiyah yang bukan rasul itu apa? Dan kula mriki kula ngaji dhateng Kiai Hamid mengatakan tawallahum Allahu binubuwa wahum rijalun isfarahum Allahu linafsi. Mereka habiyah-habiyah yang bukan Rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk Tuhan sendiri. Dan mereka memang dipilih untuk berkhidmat kepadanya, kepada Tuhan. Waktu sahur misa ini ribat di hadratnya. Nabi-nabi yang bukan Rasul itu memang diistimewakan dari Tuhan. Walam yakmur bahbahum bi an tata'adda tilka al-ibadat ila ghairihi bi tariq al-wujub. Mereka nabi-nabi yang bukan rasul itu, nabi tok diberi tugas ibadah khusus untuk beliau tok, tidak diwajibkan kepada yang lain. Fahum ala syar'i min Allah. Mereka mengikuti syarah. Ahadna umura. Wa harram alihi umura.
hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan khusus untuk mereka sendiri. Wasuruha alim duna wa'idhi. Nah ini akan selainnya yang mengandung hikmah yang hanya Tuhan yang tahu. Kalau Rasul itu terang tugasnya menonjol sekali selain menerima wahyu, wa ma'adar rasul jazalah, tugas Rasul itu hanya satu, menyampaikan. Fama'u tabli huwal mu'attaru bi'risalah la ghairah. Jadi keperluan Rasul itu menyampaikan ajaran, menyampaikan wahyu itu. Tidak ada lagi. Lepas itu nopo, membentuk mereka tidak diperintah untuk tabligh, untuk balas, untuk menyampaikan wahyu itu. Mereka hanya untuk menerima wahyu. Para hadirin, kalau kita sudah mengerti dan diberitahu apa itu nabi-nabi, tugas nabi yang bukan rasul, barulah nanti kita akan baru mengerti apa tugas aulia. Aulia itu menerima ilham kadang-kadang untuk dirinya sendiri. Oleh karena itulah, di dalam soal-soal begini ini, bagi kita yang belum mengerti lebih baik diam. Kalau memang ingin mengerti, tentunya kepada yang paham. Imam Syafi'i itu pernah di dalam kitab Raudhul Ghoyahi mengatakan, orang yang tidak percaya orang, tidak percaya keramat, itu orang yang terlalu. Orang sebutlah a priori dan jelas-jelas dan percaya seujung rambut pun. Wahakulah alamat hadis makhluk. Ini memang ada alimat yang begitu itu. Ini sudah cukup terkenal. Tidak usah diterangkan. Ini yang kedua, ada yang percaya separuh-separuh. Percaya kerana percaya awliyah, tapi awliyah jangan dulu. Lihat hari ini, yang percaya Allah. Mereka percaya awliyah, percaya keramat, tapi yang dulu boleh sesahru, al-karfi, Syahal Al-Sustari, Imam Bini Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jilani. Percaya aku, ini percaya. Rakyat susah di sini, ini. Bahami. Jadi, waktu dulu, ini wali sesuai. Jamani, Allah itu keramat. Itu orang religion ini separuh-separuh. Ini masyari mengintari aku ini usul roh mengunung-unung itu. Wallahi lahiya illa Israeliya. Itu jenisnya aliran Israeliya. Aliran Israeliya. Sadaqu bi Musa wa kadzabu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya kepada Nabi Musa karena itu untuk di zaman ini.
menasih zaman Nabi Musa. Lalu masih ini semua jadi mengakoni Nabi Musa, orang mengakoni Nabi Muhammad. Itu mengakoni wali zaman Syahat Doa Jirjalani, tapi mengakoni wali zaman yang diambil. Ini disikinya hari Rasul Israel. Ini terasa Imam Syafi'i itu. Bagi nomor telu, orang termalih. والخشية والذلول
Wis durung mari isine batine Kanjeng Nabi. Ya iku akhlak, akhlak rabbaniya. Iki sing larang. Alhamdulillah. Kula mirengaken nyambak penyesian dari syukur. Bahwa ya hati ini yang boleh dilihat bukan ilmunya. Lihat pun hati saya itu dari itu. Oke. Lihat badannya sama dia, oke. Oke, gak usah. Di luar Pasuruan, di kampung, boleh apa. Tapi si angin dari kiam itu akhlak itu. Langkah ini. Rohania itu sih. Ya hati itu ibaratnya sesuai harap liwat silahnya bagaimana liwat? Monggo jai liwat? Monggo wongter kok kepingin isi? Monggo jalur barokah? Monggo kepingin momen penghasil si hamil supaya dia dapat kakak? Monggo. Amor pikir hilang lagi habis. Ya lu ditolak romalinya. Monggo. Wah bertamu lu kok macam-macam. Niatin lu macam-macam. Lu kok tau kondok? Sampai hantar dia mutaram dong di sini. Almarhum dan sepuluh. Ini kok juga sih. Rambut taram omong-omong ya. Ini ada daya ku. Kono tu ono omong no elek aku. Tidak ngerti apa apa sampai tak beri jalan nombok itu sampai sampai dole nopo dole ayam hilang. Apa lagi apa tu? Lu tu pun beri kau dulu. Lu pinter ni mau. Lagi apa tu? Ojo diomong no bobo, bobo kemarin no. Pengarani si Amit itu duduk wali, duduk kiai, duduk bobo. Itu sih gitu, dan wonder-wonder dia kali ini Pak Mukarom, Lokwa Mukarom Mukarom, udah terus ya kemudian gini ini kok mah datang pulang? Ya Allah, gimana? Apa? Lah, aku mesti bisa ngomongin wong-wong tak-tak dikompetar si Hamid kenapa? Saya benar tahu kok di sini si Hamid ini juga apa? Duduk wali, duduk kiai juga apa? Sama merikini kiri betar menikir kawan kok udah usah merikin aku kok ngomong-ngomong si Hamid lah, sampai betul di kantor ngomong-ngomong cepet-cepet muridnya Hamid yang fanatik sama di kantor ya kan? Allah, rasa balik warau nanti ke tahun berikut. Pulau dan Aceh Poro, paman-paman Laskar, paman-paman pun di Hamid. Nanti ke si Hamid itu di Jatuhan Cina Lesbah Sidik. Niku tengah perjalanan luwe-luwe nang tengah Mekah isyarai berwanda putra ini sisik itu buatan nonton sing tidak omong kali apa sisik termasuk ya matuh syairi ini mampu dan sebagainya tapi sejauh ini dihame terus dibisik rahasia roh Nabi dilarang untuk menerasa apa berarti Nabi tidak mengerti tentang rahasia roh? Mengerti tapi tidak boleh diceritakan. Sudahlah, katakan saja itu urusan Tuhan, wewenang Tuhan, titik, habis. Kalau kamu mengerti tentang roh, keterangan tentang ilmu jiwa, ilmu psikologi, gejala-gejala rohaninya dan sebagainya tentang mimpi dan ini itu ilah walilah itu cuma sejumlah itu wama uji itu dengan ilah walilah itu baru sedikit apa yang kita ketahui oleh nabi-nabi
oleh aulia-aulia jauh lebih banyak. Itu mereka yang mendapat izin oleh Allah untuk mengetahui asrar rahasia-rahasia. Para hadirin, dan pokoknya dari sisi tahun terpulang itu dar bondoso utuk-utuk pisatu kita menghimpirnya itu bontak yang hamil ngomong oh saudara-saudara di antara hadirin ini jangan dikira tidak ada orang solehin aulia-aulia itu ya hamil wali Allah itu bengar hamil belum isi. Dibuka umum, diteriakkan, disaksikan, ditusukkan, dimantapkan di hadapan jamaah. Hai, waktu itu bahwa Kiai Hamid adalah wali Allah. Itu telah keluar mantuhan dari hati kita. Mulai merasa dekat apa alamat apa ini gak tinggalan itu kok kekaya nanti pulang-pulang ya apa ya kan gua tinggal di Hamid itu biasa kok apa apa pucat merasa biasa dianggap kaya uang bukan biasa pokok mencari mesur tanik sekalian ada. Oh, ini menurutnya harus makom memangnya. Uang itu di makom, di sebut, di betul apa? Lana uang itu, itu. Jadi uang lana. Wah, itu kan uang lana ganteng. Paket deh. Tapi ini uang lana, masih 100% lana, jarang ini lana, biasa. Tapi udah gini. Bagi nakal lewatnya lewat uang si duduk wali pas diterang mawali lu itu ngunggul kaget lu mali asalnya di lu saniki lu di lu wali nah ini kena apa ini ku tadani dari Marko ini ku Marko jaga ini ku habib udah dari habib. Wahai Allah, ini pantas ini kodoh-kodoh sudah sadar di jiru-jiru ini. Ya Habib Mudur sudah sadar, ya Habib sudah sadar. Oh, ini itu nanda nih kau, orang awam ini bermelek. Beda sama, ini ya Habib kulahu maqam. Indah Rabbi, dua maqam, munggu pengirannya. Para rawuh yang mulia. Ya Hamid menikah. Jatuhipun menawi cara belajar niku nggih santri termas iki napa. Lahir lan panjenengan niku nggih kalebu sahibu jamul jawami. Bangsa usulul fikih niku pancen malah kalau mirang sampun diizeni kali ke termas kali mucal ke masjid santri itu nek diizeni mucal ke masjid itu tanda nih gipun saya pemau sih nangis si aneh bin ajaib sarpun durna pasuruan belas yang mulang usulul fakita mulang peke, mulang kitab-kitab yang gede-gede banget malah nari keselamatan kaca pun yang maju kaca-kacanya yang bodoh tak baca ini gua Hamid ngelop ilmu ini gaya apa ilmu ini ahli tafsir, ilmu hadis, ilmu usul peke kaca diulang mana diulang wirid lah itu apa. Lah kok gurwirin? Padahal komentar gurwirin. Padahal justru di sini lo tanya. Yang penting justru di sini. Yang sekarang banyak kehilangan justru di sini nih. Pos ini yang
hilang. Kok anak guru ini? Kok guru di? Ya, rame-rame pikiran, moco isi. Sampai ke anak ku syairi, Allahum minku nanti sabu sungguloh. Mas, oleh dua anak yang kepingin pinter ngaji, pinter moco kitab, diri menang situ. Tapi ini kok kepingin dua anak, yang kepingin jadi wali, diri menang dia hamis. Ya, ya. Uyam tenggulan ibu, nak kepinginnya tak wali ter. Uyam tenggulan ibu, nak kepinginnya tak wali ter. Langu pondok ya Hamid, nak kepingin ilmu fakih si jeru masih topiri ter. Kau seiling mawon. Para hadirin, penjelengan yang menikah termasuk yang tinggi. Kuno kuno minyak. Kagum, guru nih yang paling dicinta adalah Habib Ja'far bin Syekhan Al-Tegab. Ini kumpul luar dalam lohir batin. Aliran atau mazhab atau kecenderungan Kiai Hamid yang paling kelihatan adalah tiga. Satu, beliau adalah pencinta, pendukung, penerus ajaran-ajaran Al-Imamul Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Al-Imam Asy-Syadzili Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Dan yang ketiga, beliau adalah pendukung, pencinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, sedikit fanatik ya Hamid yang perlu ini. Gula imut terdasarkan Imam Syadzili menikah nanti ditekani murid-murid dari kunam ini Abdul Hasan Al-Mursi. Abu Al-Abbas Al-Mursi menikah gurune Ibnu Athaillah As-Sakandari. Abu Al-Abbas Al-Mursi menikah murid saking Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Soal datang gurune piyambake sampun ada angan-angan di dalam hati. Saya ingin berdasar-dasar pakaian, pakaiannya elek-elek, langsung pingin mangan-mangan singgah-singgah. Ini ku tenggirunya api ini murid Abu Al-Abbas Al-Mursi, waktu badi ngadep datang guru ini. Terus dicokok awan kali guru ini. Dicokok ngadep. Ya Abu Al-Abbas, i'rifillah wa kun kaifa shi'ta. Abu Al-Abbas muridnya, i'rifillah, ma'rifat, kenalilah, kenalilah Allah secara sungguh-sungguh. Kalau kamu sudah kenal kepada Allah, perkara pakaian, perkara rumah, perkara makanan wakul kaifa syi'ta. Mulane wonten niki setengah wong sing disuka apa sebab itu. Siapa bilang Ki Hamid wali dunia itu? Loh, Pak Isul, apa? Coba omai hati. Oh, jadi ini omai hati sering guyong ya. Pakaiannya hati. Berai sebarang manus teriak-teriakan, masa wali kau isi gelem noleh nang satian, isi gelem noleh lang omah tapi tuh lagi bola iling ceritanya Syekh Imam Asy-Syadzili diwalu di hari villa wakun kefesi. Niku nanti
Imam Syalil itu terkenal waliullah sing paling gaya. Nek pelajaran nalika itu mboten gelem jarang sembarangan. Jar sing apik. Lan panjenengan ini wis saben dinten yang mesti maca. Lambine mesti apik. Muridnya Ibn Athaillah As-Sakandari tinggal cahikam nasi rangat. Kanjeng Nabi nanti jauh yu'ilat liyar hardu masjidaw wa tahura. Kanjeng Nabi jauh bumi Nabi ini digali tempat sujud di masjid wa tahura yang suci kon sembahyang di India. Perang seluruh bumi ini masjid tempat sujud, tempat suci. Khudu zinatakum bisa punya masjid. Langkutu pakaian si apik. Jadi Syekh Syadili itu betul-betul telah diamuk. Maka terus kakak, caranya kakak. Malah penjadi ngasih ngajak kebun-kebun pertanian. Malah sakit sampai jauh temuditnya. Ngerti ya kan ya? Likulli waliin hijabun. Saben wali ku mesti riali-ali. Sing sampai uang jombo darun ini wali. Wahijabi al-akbab. Hijabu Imam Syadili yang utawi. Jangan uang ngerti aku di wali karena aku di peternakan, punya pertanian, punya itu, dan sebagainya. Malah tahu bisa dikontrol yang fakir. Uang ele, amok, kekalan bini. Moyo itu jadi orang wiritan sembahyang pemiliku nyaji. Terus kelam bini memang syadili itu disikal. Disikal ya tadi. Ya, Imam. Kalau kita menyembah ibadah kepada Tuhan, pakai pakaian seperti pakaian sampean yang baik-baik begini. Kok gerai sampean itu loh, kok baik pakaian wall. Begini kok dibuat ibadah. Imam Syadili menemang betul-betul apa. Akhirnya ditelok, ditemuk, lagi di wong ini kita tak. Bungso sing murah-murah, sing elek ya. Terus ditemuk. Wala ubidallahu bimisli hadal libas. Mestinya yang ngono ngaku ibadah tidak apa-apa nih ngaku wah bisik kok ngaku malah jalan ini penjaringan libasi yang puluh telah diikuti ini seperti uang omong ada baniun hasbun bala tuhtuni saya sudah cukup jangan dikasih apa-apa saya lihat kelabi saya juga kan walibasu kaya pul. Lagi bajumu itu yang rawah awal ini itu anak kafir. Fahamu ni. Jadi dengan pakaianmu itu kamu berarti aku ini wong si pelatih. Nyono aku taru, nyono babi. Lalu kasi cek wong ini gua betul ngomong malas. Ini sirge poyo aku yang ini. Jadi inilah ini Ibn Athaillah As-Sakandari. Innahu la yaltaqidu zikir fuqara. Imam Syadili tidak menghina, tidak mengkritik, tidak merendahkan orang yang pakaian fakir. Wa innahu la haraja ala al-labi fi hadha ziyar. Wa la ala ghairi al-labi. Tapi itu bukan soal apakah dia pakaian baik, apakah pakaian orang fakir. Itu bukan soal majama min al-muhsinin. Wa ma'ala al-muhsinin min sabir. Asal orang hatinya baik, pakai apa saja itu bukan soal. Lah kalau rumahnya seperti kiamat, ada orang datang mau kasih sedekah wudu. Lihat baitahu yaqulu ana ghaniyun. Saya sudah cukup kaya, halal aku tuni jangan kasih apa-apa sama saya. Mulai ini hamilnya juga duit, ya. Ini ku duit, ini ku buatan kok dilbono tempat mohon bosan. Di
nah kiai tamu ini ini dia dioper jadi kiai amin tutup nang pos kantor pos nerimo kiriman wesel di tekan orang titik ya harus sendiri punya sawah ya harus sendiri punya sapi perah. Ya Hamid tidak menggantungkan hidupnya pada sedekahnya orang. Nih, di sini ulo panjenengan kata kacang, ono sing ngerti, ono tidak ngerti. Ya. Tapi insyaallah warana ustaya ya. Menawi ulo panjenengan sampun mangertos, insyaallah sedine poro malah niki guru nipun wau menika melihatnya siang tiga sampai dengan ini kita ini sepingin oleh ilmu ya ini pulang buatan ngerti ya nopo wih ngaji ya wih wacana dewe mari pokoknya sabun dino ojo kurang sokorong dari sokorong ngerti dan ngerti wacana terus ya ini buatan ngerti ya wih sabun balik-balik terus akhirnya visi-visi untuk diulang diri dari Imam Ghazali kok ngotong jauh itu ya Imam Syafi'i pasien boleh ngasali kaget sebisa memiliki ini ngotong kita kutil bulu ini ku aku lagi hamil malah aku lagi bu tinggali Alhamdulillah sebab kitab Isya itu kacah lukir saking kitab kutil puluh lagi dikulau nanti mojo keterangan yang Imam Syadi kitabul Isya yuri sukal ilmah wa kitabul kun yuri sukal nur ini kepingin oleh ilmu wacana Isya ini kepingin oleh nur ya Allah wacana kitab kutil puluh dia dia paling terlalu isi ini kita lihat doyana ini dia ambil luru-luru ini malah penjelasan ini nate imam ini kalau tak tahu nate tapi dia ambil nopo penjelasan ini kok bosan nulis-nulis nopo tak nopo nopo kita nopo wiritan nopo ilmu nopo tak tinggalan di wasiat mulai ini Imam Syadi nalikari kita koni kali muridi guru lima la tabahul kutub fiddalalah ala Allah wa ulumil qawm nopo berterang ninggali kita nopo jawab Imam Syadi insyaallah ini jawab dia jawab Imam Syadzili kutubi ashabi artinya kitabku itu ya murid ini kitabku kalau itu ini moja kok ulang aku wakil jelok murid-murid di situ apa sih dilakoni apa sih diwoto sih diwirin mulai kulau-kulau setengah ya sebagai nopo ngibutan tesis ngibutan nopo namun nyungun datang si mampu kodok miki ya mugi-mugi tinggalan iki hamis sing rupi wirita kudia nopo ni bu ojo ono sing dilongi ya ojo ono sing diowai kalau ini bilang miki kutubi ashar ya mugi-mugi santri ni iki hamis putra ni iki hamis butuhnya Kiai Hamid, keluarganya Kiai Hamid, habis dari kitab-kitab Kiai Hamid yang kena diwocok. Wocok sampai ada kitab yang tidak diwocok. Atau tidak bisa diwocok. Waktu ya Qur'anul Kharij yang mudah dibaca oleh setiap orang yang membaca. Para rawuh sedaya, ini sekedar sepatah dua patah kata tentang biografi atau tentang manakib dari beliau mudah-mudahan
kelebihannya mohon diperbaiki dan dikurangi sehingga kita semuanya dapat meneruskan ajaran-ajaran dawuh-dawuh dari beliau dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nana wong kumpul-kumpul ngene iki dari Kanjeng Nabi paling ora papat siji nazalat alaihi mustaqila oleh ketentraman hati sing hadir di sini. Iki dawuh Kanjeng Nabi rawahu Muslim nazalat alaihi mustaqila. Mudah-mudahan kita mendapat sakinah dalam hidup. Nomor dua, wa ghasyiyahumur rahmah. Diliputi, diselimuti oleh rahmat Tuhan. Nyaduk rahmat ini sendiri darah ini. Kumpul-kumpulnya sendiri. Nomor tiga, wa hafathuhumul malaikat. Sehingga ini kebuk malaikat. Masuk wafi riwayatnya ma'un ala ba'mir hatta yablughul arsy hatta yasma'ul zikra. Malaikat dikumpul kemudian ini susun sampai tegak arsy zikir-zikir kurangku sampai tak menduur sampai tegak arsy waman haulahu kerumuh zikir pula sampai aku. Ini ke hadis. Mulanya keluarnya untuk mengkorok sisi. Apa kira-kira naik ke Armstrong? Sing jari kerumah dan di bulan itu. Pantes itu zikir dan pepek bau mendur. Suara itu betul-betul sing yang isap. Mumbul mendur tapi. Kira-kira ni aku pergi tapi kalau di pasti lo, iku ono wong si topiri, wong tempian, iku di pergi, kebosanan, wong sepaat ada di kita kalau malaikat ni, kalau nilai stop rumu lewat, rumu. Wakil kali Departemen Agama ditakonon kedutaan Amerika. Apa betul Neil Armstrong itu masuk Islam? Tidak betul. Oh, ya wis medically harus datang ke itu. Lalu haplan apa? NTK deal. Tapi yang serunya ada memang. Ya kira kita boleh ngoten apa boten apa alam tapi pokoknya siapa yang terang rumah dan di berikut ini terang kemana yang itu singapung kau uang majunya sendiri tumpuk sampai sedikit menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal sampai sedikit hatta yablughul arsy hatta yasma'uz zikra. Zikir pula sampai sekali arah. Wadakarahu Allahu fi man'iddah. Lalu Gusti Allah membanggakan kita-kita ini. Fi man'iddah. Kepada mereka yang ada. Misalnya artinya orang yang pangkat dekat kepada Allah. Minal malaikati wal anbiya. Nikir. Tinggal ada di habis ini. Ya, senang kumpul-kumpul khotaman tibaan menakibar hataman Quran ini mugi-mugi pulau penjalan siap nerusakan malah ini hasil dipungkasi jauh dari Nabi wangan bapak pohati amaluh lam yusrih
bihi nasabu. Semacam nasabi biayi. Nasabi api. Tapi ini amal tentu, ya tentu. Ya iso ditolong nasabi. Wa mangkasa bihi amalu. Siapa yang lambat amalnya, lam yusrif bihi nasabu. Dia tidak bisa dibawa cepat pulihkan keturunan dan nasabnya saja. Mungkin-mungkin pulau penjeningan dibalik dituduh. Wa fikna lima tuhibbu wa tarba minal qawli wal amali wal fi'li wal niyati wal huda inna ta'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.